Laqad li'anna qad yataju ila mu'alajatin kabirah, karena itu ini berhajat kepada mu'alajah kabirah, kepada mu'alajah ini apa bahasa kita lah? Apa bib mu'alajah? Perbaikan yang besar. Perjalanan yang besar. Artinya dalam perjalanan itu harus kayak ini ada yang rusak, dibaiki ini. Nah, itu maksudnya. Waqad yamkusul muridu ma'a syekh as-salasin wa arba'ina sana. Ada murid itu dia bersama syekhnya itu sampai 30 sampai 40 tahun. Wala yakmulu sidqu. Kada bujur-bujur aja lagi. Idz sidqu amrun adzim. Artinya kada mendapatkan sesuatu yang diharapkannya. 30 tahun aku sudah jam 40 tahun ya nengkak itu aja lagi. Jangan putus asa. Terkadang, nah minta maaf, ada orang yang 54 pang langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka semalam ulun berkisah kisah. Ada empat lawan Habib. Nah, ini empatnya berguru lawan Habib, mubayaah lawan Habib tadi. Karena mungkin niatnya yang luar biasa, sidiknya yang luar biasa. Lalu orang ini mendapatkan futuh. Di antara futuhnya apa? Tatkala inya bercaramin, tatkala inya bercaramin, nang dilihatnya bukan inya tapi gurunya. Nah, ini salah satu mendapatkan sudah nih. Mendapatkan fana inya. Dan inya ini merasa, aku ini kada aku jar, berubah. Bisalah kayak itu. Namun kita kada menjalani, kada tahu. Masa kayak itu. Kita kada menjalani. Dan kita menjalani belum sampai ke itu, ada kok begisah. Tapi terkadang orang seperti ini bisa tertipu. Apa tertipunya? Wah, luar biasa, mahabbahnya luar biasa. Mendapatkan seperti itu, apa nang anunya dapat, sudah dianu oleh gurunya luar biasa. Nah, apa tertipunya? Lalu iba pander, aku ini sudah sampai. Hati-hati. Aku ini sudah sampai, datang kada lagi lawan peguruan. Nih hati-hati satu tipuan nih. Kada datang lagi. Pokok aku ini maujud sudah. Aku ini maujud sudah. Nang di sana, iya nang ini iya nang di sana. Hati-hati nih. Lalu akhirnya datang kada lagi setahun, dua tahun, tiga tahun. Kira-kira cinta tu bilang kada ditamui lah orang cintai kayak apa? Orang rindu tuh. Kada didatangi lawan orang dirinduinya, akhirnya kerinduan itu akan hilang, hilang, hilang. Nah, ini hati-hati, ini pernah terjadi. Ada ini pernah terjadi. Orang berkisah, alhamdulillah guru ayu ulun. Wallahu alam bujur kadanya nyalah. Cuman luar biasa ulun yakininya bujur. Ulun nimbah anu pian beceramin, berubah awak ulun ni. Kayak peguruan ulun. Wah, luar biasa jom pian ni. Jaga julun. Jangan sawat situ tipuan. Semua itu adalah was-was, gurur. Kadang-kadang itu hak. Tapi kenapa bisa sampai berubah, bisa sampai kendur? Nah, inilah tipuan tadi. Nyamar sesampai sudah. Sedangkan orang ini tadi nak jalan aja 30, 20, 10 tahun tetap hajainya. Aku nanya kada sampai, biar ya kada sampai, yang penting aku bujurakan nang mu'alajah kabirah tadi. Jaka bahasa kita nih ada nang pinanu perbaikan pulang. Nang pinata sesalah, ini harus diobatin ini. Nah, orang ini selama niatnya tidak diputusnya dan sidiknya tetap dia menjalani itu dengan kebenaran, dengan meyakini kepada gurunya, sekalipun dalam perjalanan ini terseok-seok, itu diharapkan dia akan mendapatkan futuh. Barang siapa mengambil tarekah kepadaku, kata Zaman, serta diamalkannya, orang itu merasa dirasakan rasa menjujuk dalam dunia ini. Yani diambil akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa robani, yani tidak punya wujud sifat dan af'al, melainkan hanya wujud Allah yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya pada awal umurnya, niscaya pada akhir umurnya, sekalipun waktu hendak sakaratil maut. Nah, ini yang kita harapkan. Sampai sakaratil maut jangan terlepas.